Tahun 2008-2009, Juventus sedang berjuang untuk bangkit setelah kemunduran terkait Calciopoli. Tim berada dalam arahan Claudio Ranieri dan mereka mencari bek tengah. Dia telah bermain untuk Aston Villa selama bertahun-tahun, di mana dia menikmati penghargaan dari para supporter Aston Villa. Dia orang Swedia dan namanya Olof Mellberg. Di Juventus menjadi bek tengah yang seperti batu, berkepala kuat tapi juga agak lambat.